hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Penang 2030 dan salam perpaduan semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Nazri selaku pengacara majlis pada malam ini yang juga merupakan pengerusi gerakan Belia 4B Negeri Pulau Pinang. Para hadirin sekalian, pimpinan-pimpinan yang hadir pada malam ini, sudah dengar semua ceramah-ceramah daripada pimpinan termasuk YB Menteri Pendidikan sebentar tadi dan juga daripada calon Cikgu Johari Arifin, calon yang kita tampilkan untuk pilihan raya kecil N20 Sungai Bakap ini adalah calon yang berwibawa, calon anak jati Sungai Bakap, calon yang dibesarkan di Sungai Bakap, calon yang mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakap dan seterusnya melanjutkan pengajian ke Penang Free School dan seterusnya melanjutkan pengajian di sekolah sebelah sini iaitu di Parit Bunta tingkatan 6-nya dan seterusnya melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam dan ekonomi di Universiti Melaya, seterusnya mengambil program KPLI di Maktab Perguruan dan seterusnya menjadi guru, seterusnya menjadi pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara. Maknanya calon yang kita tampilkan ini bermula kehidupannya di Sungai Bakap. Saya bawa dan berjalan-jalan dengan dia menyantuni pengundi-pengundi di sini, semua orang kenalnya sebagai Cikgu Johari atau juga Dr. Johari yang dikenali di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara. Bukan sahaja mendidik anak-anak bangsa tetapi juga melatih guru-guru bukan sahaja untuk kawasan utara yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga termasuk negeri Kelantan. Maknanya dari sudut pilihan calon pada kali ini yang diturun dan dipersetujui oleh pimpinan utama Kerajaan Perpaduan untuk kita tawarkan kepada pengundi-pengundi di Sungai Bakap untuk dihantar ke dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang supaya calon ini adalah calon yang selari dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Para hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya diimbas dari segi sejarah lampau, Sungai Bakap ini sejak berlakunya pilihan raya yang pertama tidak pernah menghantar ahli Dewan Undangan Negeri pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Sehinggalah pada tahun 2008 sebelum itu semuanya ahli Dewan Undangan Negeri adalah ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Barisan Nasional. Sehinggalah pilihan raya pada tahun 2008, Sungai Bakap seperti mengetahui sesuatu akan berlaku peralihan kerajaan kepada Kerajaan Pakatan Rakyat pada tahun 2008. Sungai Bakap menghantar adun dalam Kerajaan Negeri Pulau Pinang, maka berlakulah peralihan adun daripada Parti Keadilan Rakyat pada tahun 2008 sebagai adun kerajaan dalam negeri Pulau Pinang. Tahun 2013 ulang, 2018 Pakatan Harapan, walaupun pada tahun 2015 PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, ingat itu, PAS pernah keluar daripada Pakatan Rakyat, tetapi 2018 dengan pembentukan Pakatan Harapan sekali lagi Sungai Bakap menghantar ahli Dewan Undangan Negeri dalam Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Maka pilihan raya umum pada tahun 2022 atas titah kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tidak ada satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Maka seruan dan titah daripada Agong itu bagi membentuk kerajaan perpaduan yang hanya mengambil titah itu adalah Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di Semenanjung Malaysia, ditambah dengan GPS dan juga JRS di Sabah dan Sarawak, membentuk kerusi 148, 2/3 majoriti kerajaan persekutuan. Ini ada satu kerajaan yang stabil 2/3 pada November 2022. Pada bulan 8 2023 berlaku 6 negeri pilihan raya di peringkat negeri termasuk negeri Pulau Pinang.
dengan propaganda yang dibawa oleh Perikatan Nasional bahawa akan berlaku peralihan kerajaan pada bulan 8 dan juga bulan 9 pada tahun 2023. Kemungkinan juga Sungai Bakak merasakan juga bahawa akan berlaku peralihan kerajaan di peringkat negeri Pulau Pinang. Maka propaganda itulah yang mungkin menyebabkan pengundi di Sungai Bakak menghantar buat pertama kalinya dalam sejarah negeri Pulau Pinang pada bulan 8 adun Sungai Bakak sebagai pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Dan selepas 7 bulan ataupun 8 bulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sungai Bakak diberi peluang yang kedua untuk melihat kembali. Sudah lihat bahawa pembentuk kerajaan di negeri Pulau Pinang adalah kerajaan perpaduan dengan gabungan Parti Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, Barisan Nasional yang mempunyai sejarah kecemerlangannya sebelum tahun 2008. Sehinggalah pada tahun 2008, Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan, dua gabungan parti yang besar ini bergabung membentuk kerajaan perpaduan. Maka membentuk kerajaan perpaduan di peringkat negeri Pulau Pinang. Maka Sungai Bakak sudah melihat bahawa kerajaan ini adalah kerajaan pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat negeri, gabungan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dengan di Parlimen Nibun Tebal ini, yang saya bagi tahu pada ucapan saya 12 hari bulan 6 semasa pengumuman calon itu, kita berikan di Parlimen Nibun Tebal ini 3-1 dengan kedudukan Sungai Bakak menghantar adun pembangkang. Dua adun di bawah Parlimen Nibun Tebal ini adalah Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, iaitu adun Jawi dan juga adun Sungai Aceh, di mana adun Jawi adalah Exco bagi kerajaan tempatan iaitu YB Jason, dan adun Sungai Aceh adalah iaitu YB Rashidi adalah Exco bagi pembangunan luar bandar, perdagangan dan juga keusahawanan. Dan hanya tinggal Dun Sungai Bakak. Sekiranya dilihat bahawa propaganda yang dibawa pada bulan 7 bahawa akan berlaku peralihan di peringkat kerajaan negeri Pulau Pinang, bahawa tuan-tuan dan puan-puan, mesej ini perlu disampaikan kepada pengundi Melayu di negeri Pulau Pinang. Pengundi-pengundi Melayu umpamanya di Sungai Bakak, kerusi di negeri Pulau Pinang ini setelah berlaku persebaran balik kawasan pilihan raya pada tahun 2004, kerusi yang dipertandingkan bagi calon-calon Melayu hanya 15 kerusi sahaja. Dengan jumlah keseluruhan kerusi dalam Dewan Undangan Negeri adalah 40 kerusi, di mana 25 kerusi lagi adalah kawasan bukan Melayu. Sekiranya Perikatan Nasional sekiranya memenangi 15 kerusi, tidak dapat membentuk kerajaan sekiranya tidak bergabung dan bersama dengan parti bukan Melayu yang boleh membentuk kerajaan. Maka 11 yang menang akan menjadi pembangkang di negeri Pulau Pinang, termasuk Dun Sungai Bakak ini. Dan kita lihat dengan apa yang berlaku 11 ini, tidak ada peruntukan. Sama ada orang mengatakan bahawa ini tidak adil ataupun adil, itu soal lain. Tetapi soalnya adun pembangkang ini nak buka pusat khidmat pun tak mampu. Yang kedua, peruntukan nak jadi adun ini apa? Nak jadi adun ini memberi khidmat kepada masyarakat. Nak memberi khidmat kepada rakyat. Bukan nak susah bersama-sama dengan rakyat. Jadi inilah peluang yang diberikan kepada pengundi-pengundi di Sungai Bakak dan juga di PDM ini adalah ladang sempah. Iaitu supaya kembali untuk menghantar adun ke dalam Dewan Undangan Negeri sebagai adun kerajaan. Dan saya sendiri sebagai Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang bersama-sama dengan Exco di Sungai Aceh dan juga di Jawi, dan saya sendiri turun di Sungai Duri, di Taman Wellesley dan juga Taman Widuri yang untuk melihat apakah perkara yang sebenarnya berlaku yang melibatkan isu air. Saya rasa semua sudah maklumkan berkenaan dengan isu air, berkenaan dengan tekanan air, water pressure yang berlaku di Sungai Duri, di Taman Wellesley dan juga Taman Widuri. Dengan peruntukan yang telah diumumkan oleh kerajaan negeri sebelum PRK, tak ada kena-mengena dengan pilihan raya kecil, telah diselesaikan dan saya membuat lawatan sendiri di Taman Wellesley dan Taman Widuri
dengan keadaan tekanan air yang isu tidak air 5 hingga 6 jam telah dapat kita selesaikan selepas Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Alhamdulillah, adalah satu ataupun dua kes masih lagi berlaku. Isunya di Sungai Duri, di Taman Wellesley dan Widiri itu adalah isu sumber air. Walaupun water pressure dari segi pumpnya dapat kita selesaikan, tetapi kita dapat kurangkan masalah bekalan air dari segi water pressure daripada 6 jam dapat kita kurangkan kepada 2 jam. Dapat diselesaikan untuk jangka masa pendek dengan peruntukan daripada kerajaan negeri sebelum pilihan raya kecil lagi berlaku dengan jumlah 21 juta ringgit daripada kerajaan negeri. Dengan isu itu, kita lihat dengan penyelesaian jangka masa panjang yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam projek Krian. InsyaAllah dengan projek 4 bilion yang dapat menyelesaikan dalam jangka masa panjang isu air di seberang Perai Selatan. Berkaitan dengan banjir, ini juga kita telah umumkan untuk penyelesaian jangka masa pendek yang melibatkan 3 sungai. Sungai Baung, Sungai Buaya dan Sungai Junjung. Dengan peruntukan yang telah diumumkan dan akan disiapkan projek ini pada bulan 8 insya-Allah dengan peruntukan RM600,000 daripada kerajaan negeri Pulau Pinang, malahan daripada kerajaan persekutuan untuk penyelesaian jangka masa panjang dengan peruntukan yang besar iaitu ringgit Malaysia 246.5 juta iaitu projek tempatan banjir untuk Parlimen Nibung Tebal ini termasuk di Sungai Bakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampaikanlah mesej ini kepada pengundi berkaitan dengan 11 orang ADUN. Boleh lihat dalam sidang DUN yang pertama selepas pembentukan Kerajaan Perpaduan. Dalam sidang DUN yang terkini pada bulan 5 yang lalu, apa mesej yang saya nak sampaikan ini? Wakil rakyat yang kita hantar ke dalam Dewan Undangan Negeri, mestilah wakil rakyat yang dapat menyuarakan masalah rakyat setempat. Lihat dalam sidang DUN pada bulan 5 ini yang lalu, apa soalan kepada Esko YB Rashidi Sungai Aceh dari sudut soalan lisan dalam Dewan Undangan Negeri daripada 11 yang sekarang ini 10 setelah Sungai Bakap kosong berlaku persidang-sidang Dewan Undangan Negeri pada bulan 5 yang lalu. Tidak ada soalan lisan langsung kepada YB Rashidi yang menjaga dari segi portfolio pembangunan luar bandar. Sungai Bakap ini luar bandar. Sungai Aceh ini luar bandar. Tetapi tidak ada soalan langsung daripada ADUN pembangkang dalam sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Apa permasalahan yang dibawa oleh ADUN pembangkang? Apa peranannya? Cuma kalau dilihat pada tahun yang lalu, soalan demi soalan bertubi-tubi di soalan ya berkaitan dengan portfolio agama saja yang dipegang oleh saya selaku Esko Pembangunan Agama Islam. Itu pun berkaitan dengan tauliah yang disebut dalam enactment pentadbiran agama Islam Negeri Pulau Pinang. Setiausaha Majlis Agama Islam ada. Saya selaku yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kerana disebut dalam enactment pentadbiran agama Islam itu untuk mengajar di masjid mesti ada tauliah. Maka kita perkasakan supaya pengkuliah-pengkuliah dan penceramah yang ingin memberi kuliah di masjid kena memohon tauliah. Itu sahaja. Maka dimanipulasikan bahawa kita sekat dakwah dan dibawa masuk dalam Dewan Undangan Negeri isunya isu tauliah. Tapi tidak bertanyakan soalan secara lisan, isu berkaitan dengan keusahawanan, isu yang berkaitan dengan pertanian, isu yang berkaitan dengan keusahawanan, isu yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri, tidak ada soalan. Isu yang berkaitan dengan kerajaan tempatan, tidak ada soalan. Apakah peranan ADUN pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri? Maka saya mengajak menyuruh FB Live di sini untuk rekod dan bawa kepada pengundi-pengundi, hantarlah calon kita ini iaitu Cikgu Johari sebagai ADUN kerajaan Pulau Pinang dalam undangan negeri, membawa suara rakyat, di samping itu mempunyai hubungan dengan kerajaan negeri, mempunyai hubungan yang baik dengan agensi-agensi kerajaan untuk memberi khidmat dan kebajikan baktinya kepada pengundi-pengundi dan rakyat di Sungai Bakap ini. Boleh tuan-tuan dan puan, saya harap mesej ini dapat disampaikan. Saya rasa tak tahu dah apa saya nak habaq kepada pengundi dari sudut kenapa perlu pilih Cikgu Johari bin Arifin
Kerana dia adalah adun yang akan mewakili Sungai Bakar sebagai adun kerajaan yang akan ada peruntukan. Itu. Kalau pilih mangkang, tak ada peruntukan. Pilih adun adun yang dalam kerajaan, hubungan yang baik dengan agensi kerajaan. Pilih adun kerajaan, kami esku-esku juga akan memberi tumpuan kepada Dewan-Dewan Undangan Negeri Kerajaan. Tapi kita tak abaikan rakyat-rakyat di kawasan Mangkang. Saya turun di Permatang Pau, saya turun di Penanti, saya turun di Permatang Pasir, saya turun di Penaga, saya turun di Pinang Tunggang. Tetapi sekiranya dipilih adun kerajaan ini, peruntukan khusus kepada adun Sungai Bakar, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dalam konteks adun. 11 ini, 15 tak boleh bentuk kerajaan, maka perlu untuk bersama-sama dengan parti bukan Melayu yang boleh bentuk kerajaan. Maka kami menang 4 tambah 1 di Pantai Jerjak, maka 5 plus dengan 24. Kerana Pantai Jerjak diwakili oleh Melayu di kawasan orang Cina 70%. Keadaan dalam mesyuarat EXCO, yang kami adalah EXCO, Melayu 3 orang, India seorang, Sing seorang, 5, dan 5 lagi adalah Cina. Dalam suasana yang cukup harmoni, negeri ini sejak merdeka, negeri ini ketua menterinya yang pertama nama apa? Wang Pao Ni. Nombor 2, Lim Chong Yu. Nombor 3, ni boleh buat kuis ni. Nombor 3, Tan Sri Kuo Sukun. Nombor 4, Tuan Lim Guan Eng. Nombor 5, Tuan Chow Kon Yao sekarang ini. Dan kelima-lima adalah ketua menteri sejak merdeka. Kerana geopolitik di negeri Pulau Pinang dengan kedudukan kerusi sebegitu. Tapi dalam suasana yang harmoni, setiap minggu kami bermesyuarat. Dalam mesyuarat, dalam suasana yang harmoni, membuat keputusan dengan penuh keadilan sama ada Melayu, India dan juga Cina dalam kerajaan negeri Pulau Pinang. Saya selaku yang dipertua Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang, kami mempunyai di mesyuarat Majlis Agama Islam dengan komposisinya 15 ahli Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang dan saya yang dipertua Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang. Dan pelantikan ahli-ahli Majlis Agama Islam mesti diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tetapi sebelum perkenan daripada Tuanku, maka mesti diluluskan dalam mesyuarat EXCO untuk diangkat kepada Tuanku untuk diperkenankan. Hal ehwal yang berkaitan dengan agama Islam diputuskan dalam mesyuarat Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang. Minit dan laporannya diangkat kepada Tuanku untuk disahkan dari segi pelaksanaan. Tidak dicampur adukkan dalam mesyuarat EXCO kerajaan negeri berkaitan dengan tanah wakafnya, berkaitan dengan zakatnya, berkaitan dengan pendidikan Islamnya di bawah Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang, di mana selepas bermesyuarat, lembaga-lembaga pengarah agensi-agensi di bawah Majlis Agama Islam, iaitu Kitab Pulau Pinang, Wakaf Pulau Pinang, Zakat Pulau Pinang, laporannya dihantar dalam Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang, diangkat kepada Tuanku untuk disahkan untuk pelaksanaan kepada umat Islam di negeri Pulau Pinang. Dan tidak dibawa masuk dalam mesyuarat EXCO. Ini berkaitan dengan umat Islam. Diputuskan dalam Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang. Malahan saya nak kaitkan dalam 5 minit sebelum saya hentikan ceramah ini. Sejak tahun 2008 sehingga pada tahun 2022, iaitu dari sudut pelaburan yang masuk di kerajaan negeri Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang, sama ada foreign direct investmentnya, sama ada domestic direct investmentnya, dengan pembentukan keseluruhan dalam tempoh lebih 15 tahun ini membentuk lebih 200 bilion FDI dan juga DDI. Dengan jumlah 200 bilion ini dapat memberi peluang pekerjaan kepada bukan sahaja anak-anak muda di negeri Pulau Pinang ini dengan jumlah melebihi 220,000 peluang pekerjaan anak-anak Pulau Pinang. Bukan sahaja anak-anak muda Pulau Pinang tetapi daripada Kedah, daripada Perak, daripada Kelantan datang bekerja di Pulau Pinang ini, di Bayan Lepas, di Bayan Baru, di Prai, di Mak Mandin, termasuk anak-anak muda di Sungai Bakar. Hasil daripada pembangunan ekonomi, hasil daripada polisi dan dasar kerajaan negeri
yang mesra kepada pelabur menyebabkan memberi peluang pekerjaan. Dikaitkan pula dengan zakat. Sejak pada tahun 1999 sebelum tahun 2000, kutipan zakat tidak capai 10 juta. Dengan perkembangan ekonomi selepas tahun 2010, kutipan zakat mencecah 50 juta. Naik sekarang ini, kutipan zakat itu sekarang ini hampir 160 juta pada tahun 2023. Dengan sasaran pada tahun 2024 ini, kutipan zakat 170 juta. Apa kaitannya kutipan zakat ini dengan pembangunan ekonomi di negeri Pulau Pinang? Apa kaitannya kutipan zakat ini dengan FDI dan DDI? Kutipan zakat ini ada kaitan dengan peluang pekerjaan yang diciptakan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang kepada anak-anak Pulau Pinang dan juga negeri-negeri lain yang datang di sini dengan zakat pendapatan yang melebihi 60% itu datang daripada zakat pendapatan yang menyalurkan kepada kutipan secara keseluruhannya. Kutipan zakat mencecah 160 juta pada tahun 2023. Ini kaitan dengan polisi dan dasar. Kerajaan Pakatan Harapan malahan bergabung dengan Kerajaan Barisan Nasional sebelum 2008. Pembentukan Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini satu pembentukan yang cukup baik. Memberi ruang dan tawaran kepada rakyat. Kita lihat sekarang ini, dengan kestabilan membawa kepada kemakmuran. Sebab itulah pimpinan-pimpinan utama Kerajaan Perpaduan bersetuju untuk kita bawa dan tampilkan tema bagi pelihara kecil di Dun Sungai Bakap ini, Perpaduan Demi Sungai Bakap. Perpaduan bersama-sama dengan parti-parti perpaduan, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, perpaduan bersama-sama dengan rakyat dan juga kerajaan perpaduan demi Sungai Bakap, demi kestabilan, demi kemakmuran, untuk bawa kembali supaya dapat kita usahakan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan untuk wanita, pembangunan untuk anak muda, pembangunan pendidikan dan juga sosial di Sungai Bakap. Dan insya Allah pada hari Sabtu, pada malam Ahad ini, ramai-ramai datang ke ceramah mega kita untuk kita lancarkan iltizam calon, iaitu iltizam Cikgu Johari Arifin. Apakah tawaran Cikgu Johari Arifin kepada pengundi Sungai Bakap selaku pengarah Peliharaya Kecil N20? Saya umumkan bahawa saya ajak kepada semua pengundi-pengundi untuk hadir beramai-ramai pada hari Sabtu malam Ahad dalam ceramah mega kita untuk kita umumkan iltizam tawaran Cikgu Johari Arifin kepada rakyat Sungai Bakap. Dan kami esko-esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan terus membantu Cikgu Johari Arifin untuk memberi khidmat dan kebajikan kepada rakyat Sungai Bakap. Saya ingat sekadar itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Tuan-tuan